Biar semua berlalu, pergi dan takkan kembali Kini aku relakan Saur, saur, sahur saur, 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 saur Aku tuh sebenarnya lagi sedih ya, sedih apa ya Buka Facebook Terus inget foto-foto lama gitu, rasanya sedih, kenangan-kenangan indah, dan akhirnya aku putuskan hapus Facebook. Ya, hapus Facebook, jangan sediakan. Kenapa dihapus, Mbak? Biar aku tuh nggak bisa lihat foto-foto kenangan dulu sama dia gitu. Dia siapa? Jangan disebutin ya, jaga privasi, kasihan orangnya. Takutnya sudah bahagia orangnya, ya kan? Lagi dipinjam orang-orangnya, jadi aku hapus supaya apa ya aku hapus aja permanen biar aku nggak mainan Facebook Facebook lagi toh selama ini aku udah jarang buka Facebook jadinya aku hapus biar nggak ngabisin kuota juga terus aku buat postingan ya kan bye Facebook, ya kan, jangan sediakan. Selamat tinggal Facebook ya. titip bakar foto-foto kenanganku yang indah zaman dulu. Biar kenangan ini berlalu ya. Tidak akan aku raih kembali. Terus, biar kalau mantanku tuh kangen lagi kangen, ngintip-ngintip Facebookku. Biar kapok. <laughs> Facebook udah nggak ada ya kan. Padahal yang ngintip siapa nggak ada. Ya. <laughs> jangan sediakan. Ya Allah maha ada, ada aja. ya aku sekarang nggak boleh sedih, sedih karena aku punya bihunku rasa soto banyak sekali nah kali ini aku mau masak bihunku rasa soto untuk sahur terus aku punya brokoli juga dan aku punya dimsum juga tuh buat toppingnya mewah ya kan dari deket mbak nah nih hmm. jangan sedih ya kan yuk langsung saja aku pakai mineral ya tuh panaskan api Nah, nunggu sambil manasin api, ngerumpi-ngerumpi dulu yuk. Tapi jangan tidur, dengar suara aku ngantuk terus pulos tidur. Kebiasaan. aku nggak akan capek-capek mengingatkan kalian semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Cukupin kebutuhan air dalam tubuh kalian masing-masing ya Minimal satu setengah liter Aku nggak akan capek-capek ngingetin kalian Biar kita sehat bareng Tua bareng Pas nenek-nenek kita masih apa ya, Mbak Sika masih main YouTube? Kalian masih komentar ya, kan? Atau mungkin kalian yang jadi YouTuber, Mbak Sika yang nonton ya, kan? Jangan sedih ya, minum air putih yang cukup ya. Ini aku beli dimsum, ini kemarin di pinggir jalan, pas habis buka puasa ini aku cobain satu ya. Ini udah dingin sih ya, tapi masih kenyal. enak memangnya buat buat sendiri ya ini kalau dikunyah ada pahit-pahitnya itu loh bukan pengawet ya bahan pengawet ya biasanya bahan pengawet makanan kalau dimakan pahit coba yang satunya lagi ya bismillah yang ini enggak pahit yang tadi itu yang ayam ini pahit kayak ada kimianya untuk pengawet pengawet ya pengawetan itu ya nah, ini udah mendidih langsung saja kita buka bihun rasa soto aku jujur habis nangis semalaman aku belum tidur makanya mata aku bengkak ya nangis kenapa mbak ya nangis masalah pribadi aku nggak mau umbar di sini masalah pribadi ya ya nangis aja ya merata meratapin hidup kesel juga lahir di dunia ini kesel banget seandainya aku disuruh milih kamu mau lahir nggak enggak itu jujur ya apa yang dari hatiku aku nggak munafik jujur jika aku disuruh milih lahir mau lahir di bumi ini nggak enggak aku nggak pengen lahir ini bumbunya kayaknya mau tak masukin di sini aja karena ini kuahnya aku pakai mineral langsung bisa langsung masukkan ya bumbunya ya Tunggu. wah beres jadi aku bumbunya ini masih aman ya dikonsumsi tiap hari aman-aman saja enak ya duduk ini kayak di meja makan terus apa namanya kayak masak di meja makan langsung itu loh yang kayak di jenis ini japan di itu nah aku makannya pakai ini tapi kalau aku makan pakai ini ini panas ya ini dia penghantar panas cepet ya jadi kalau banyak ini aku naruh yang panas-panas di sini ini dipegangin panas. Tuh aku suntak semua ya di sini ya tuh. Jangan sediakan penuh nih satu porsi buat sahur cukup ya seharian. Tuh. Sahur, oh, sahur, sahur, sahur. Aku mau nyanyi galau dulu kalau aku saya habis semalam tuh buka foto-foto kenangan itu kayak sedih dulu. Sedihnya ya Allah Tuhan aku dulu bahagia. Ya Allah aku Tuhan kenangan. Ya Allah dulu aku ada yang sayang, ada orang yang selalu aku sandarin bahunya gitu ya. Ada tempat untuk mengadu saat aku sedih ada yang menghibur, saat aku nangis ada yang memeluk, saat aku bahagia ada yang nemenin kayak gitu. Jadi lihat-lihat foto itu jadi otomatis berpesmili ya kan terus akhirnya Facebooknya aku hapus kan daripada 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 ya kan nih ibu-ibu sahur ayo sahur 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 nanti keburu imsak, yuk sahur nah, ini masih panas aku diamkan dulu cuman aku mau icipin kuahnya bismillah sendok emasku masih punya sendok beli dua pasang aja ya sendok ini bismillah pas aku ngasih kuahnya seger banget hmm. Hmm. kayaknya ditambah saus tuh enak banget terus ini masukkan topping-toppingnya yuk ditata yuk biar kayak di gambarnya di gambarnya kan ada ayamnya ada telurnya tapi aku nggak makan telur takut bisulan jerawatan aku tuh kalau bisulan nggak di pantat nggak di punggungnya tapi langsung di sini gede-gede gitu hmm. kan ini ala-ala jamur-jamur itu loh tuh terus ada udangnya hmm, mantap ya kan mantap ya kan jangan sedih menu sahurnya mewah ya kan tuh sahur sahur apapun menunya apapun masakannya sing penting makan Bismillahirrahmanirrahim aku nyobain baksonya aja ya ini ya harusnya tadi ini dinsamnya itu dikukus lagi ya atau direbus sama airnya ya Aku tuh kalau makan-makan kayak gini, tak kasih ini aja biar nggak panas. Ini kan makanan kan bisa freezer juga ya, di freezer Di songgo ya kan. Ayo nah, ini telanannya itu bersih ya. Ini namanya motif kayu yang di burning, di burning dibakar. Motif kayu dibakar makanya hitam kayak gini ya. Biar nggak ada yang salah paham lagi. Biar nggak dihina lagi. Sedih kayak baru beli kok dihina, udah dihina itu loh. Ih, telanannya kotor gitu. Kayak sedih banget ya Allah aku harus beli yang dari emas po ya mahal enak aku lebih seneng kuahnya ada kuah, ada rasa brokolinya toppingnya ini hanya untuk pemanis aja ya yang ini enggak ada pahit-pahitnya tetap yang sehat itu ini loh brokolinya sahur bangun ayo mas pakde pakde sahur jangan hmm. hmm. tetap brokolinya sama kuah sotonya itu paling enak tuh ininya loh. Hmm. Makan banyak brokoli juga mencerahkan kulit loh. Kandungan brokoli itu untuk mencerahkan kulit juga loh. Coba dibaca lagi, diulas lagi yuk bareng-bareng. Biar nambah ilmu ya. Selain kacang almond, brokoli juga bagus. minyak aku masaknya pas banget tuh bisa pas banget kelenturannya tapi tak tungguin dingin dulu nanti terakhir seruput 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 gini lah kok kembang juga ya nyonggo kayak gini ya <laughs> sekali-kali ya ini ya ini tripodnya aku lepas kan banyak nanya pak yang nyutingin siapa aku selalu pakai alat ini ini temen aku ini yang setia menemani aku kalau bikin vlog ya ini untuk pegangan handphone namanya tripod holder itu nggak ada yang nyutingin jadinya ya harus pakai tripod nah ini aku taruh di atas magicom <laughs> Hmm. Ang yun. Hmm. Ini tak surut panas nggak ya? Hmm. sahur pakai bihun kutu memang cepet instan praktis hmm. ada yang nanya catnya merek apa aku tuh lupa loh mereknya ya kemarin tuh apa ya pokoknya yang waterproof yang murah cat tembok luar ini cat tembok luar sebenarnya anti bocor itu loh apa namanya airdrop airdrop atau apa namanya aku lupa tuh pagi pagi bangunin orang sahur sahur lah dimarahin aku ya sahur 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 aku punya perpu lupa sahur 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 ayo Hmm. Kalau nggak sahur nanti keburu imsa. Ayo sahur. Ini sudah pertengahan puasa. Godaan seton lagi gede-gedenya. Kalian ingat nggak aku yang buka buka puasa masak di sawah itu? Itu di sebelahku ada orang berdiri gede tinggi. Kalian tahu kan? Itu udaranya dingin sejuk. Sawahnya anginnya sepoi-sepoi tapi kenapa aku keringetan? Ya di situ ada karena ada yang nungguin aku, aku udah kerasa keringet tuh gede-gede ngobrol kalian ulang lihat lagi dah. Kalian yang indigo pasti lihat. Ya memang mungkin, mungkin, karena aku di Bali apa ya? Hantunya rata-rata dulu banget waktu jadi manusia agamanya kan Hindu, jadi nggak dibelunggu atau mungkin kayak gitu ya aku ya nggak tahu juga ya. Tapi aku pernah kok di Jawa, dulu zaman kecil pas puasa diliatin pernah kok hujan Alhamdulillah entek tuh habis hmm, kuahnya hmm, mantap aku nggak minum air hangat karena aku udah menyeruput ininya juga udah hangat Alhamdulillah ayo sahur 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 bangun bangun ayo oh ya banyak yang nanya juga pak ini ini cetek itu ini yang nanti air itu ya drop itu namanya apa ya drop atau apa aku lupa 5 kilo harganya itu berapa ya 200 atau berapa aku lupa merek cat bagus-bagus yang penting beli yang eye drop untuk tembok luar gitu satu merek kayaknya kok cuman mereknya cuman tertentu aja itu terus ini pen bukan terus apalagi ya ada yang nanya nanya apa ya aku nggak jawab ini baju-baju tidur baju-baju tidur belinya di mana di Tokopedia nama tokonya itu baju tidur dewasa wanita import namanya itu gambar profilnya gambar burung flamingo bebek flamingo itu itu udah tak kasih tahu ya kalau saya aku jarang baca di jarang balas di komentar kalau masalah bersangkutan dengan merek-merek terus nanya apa lagi kan kalau habis sahur ngapain aku kalau habis sahur kayak gini bersih bersih itu anjingku kan tak keluarin semua bersih bersih terus pasti ada yang puk di luar ada yang pipis saya tak bersihin terus tak buang di sampah tak plastik rapet terus tak siram siram anjingku masuk kayak gitu subuh pasti sholat terus aku nggak tidur lagi paling tidurnya tuh nanti jam 8 jam 8 tidur bentar istirahat sampai jam 10 jam 12 itu udah Kerja lagi ngedit video kayak gitu, ngedit video upload, ngedit video tuh bukan satu aja ya, dua video karena uploadnya untuk maghrib, buka puasa, sama untuk besok sahur kayak gitu. Jadi pas udah ngupload semua, udah beres dari sorenya, aku bikin konten buka puasa sahur kayak gini tuh, bikin konten sahur nanti besok siang edit kayak gitu kita harus apa ya harus harus tepat waktu nguploadnya juga harus sesuai jam tayang kayak gitu bayang nanya kan bulan ramadan kan udah tak kasih tahu di postingan selama bulan ramadan tayang hanya senin sampai jumat aja setiap buka puasa dan sahur dua video loh dua video dua video loh gempor loh Jadi teman-teman aku pamit yang belum sahur biarin nggak usah dibangunin biarin biarin nggak usah dibangunin ya kan Terima kasih banyak udah nemenin aku sahur. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Aku tuh kayak punya mic di sini. Aku mau nyanyi dulu lagu galau. Bentar dari tadi mau nyanyi kok nggak bisa ya. Jangan ketawa ya. Ala-ala ya kan penyanyi ini telanannya tak singkir masih berak ngelek-ngelek. Iya kan? Biar semua berlalu pergi dan takkan kembali Kini aku relakan Terus lanjutannya dia